Berikut 10 program terfavorit untuk tayangan hari Rabu 4 Agustus 2021. Sebelum berita tentang Dinar Candy dan Tias Mirasi, kita bahas update rating dulu ya. Stay tune! Di peringkat 10 ada The Police. Wah, kali ini tim The Police menemukan sejumlah pemuda mabok ciu. Waduh. Setelah ditelusuri, ternyata mereka adalah geng motor di kota Bogor. Badai Pasti Berlalu turun di peringkat 9. Ternyata Leo kangen banget nih sama keluarganya, termasuk Siska dan anaknya. Ayo Leo, kamu pasti bisa. Di peringkat 8 ada Silet. Wih, tumben banget nih, Silet masuk 10 besar. By the way, program Silet masih bertahan aja ya, keren deh. Sebelum masuk ke info rating selanjutnya, Mimin mau kasih info nih buat kamu tentang Dinar Candy dan Tias Mirasi yang lagi heboh banget di sosial media. Dikabarkan Tias Mirasi digugat cerai suaminya, Reno Sujono. Kabar gugatan cerai ini masuk dalam Pengadilan Negeri Agama pada hari Selasa 3 Agustus 2021. Taslimah, Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan menyebutkan Reno Sujono memang mencantumkan alasan menggugat cerai Tias Mirasi. Salah satunya adalah masalah yang terjadi dalam rumah tangga mereka. Wah, ada apa ya? Padahal hubungan mereka terlihat baik-baik aja loh, dan jauh dari berita gosip. Semoga masalah ini cepat terselesaikan dengan baik-baik ya. Dan kabar mengejutkan juga datang dari artis sensasi, Dinar Candy. Wah, Dinar Candy dikabarkan ditangkap polisi pada malam ini, 4 Agustus 2021. Baru banget nih. Dinar Candy ditangkap akibat protes PPKM diperpanjang dengan pakaian bikini di tepi jalan dan membawa papan bertuliskan "Saya stres karena PPKM diperpanjang." Dinar Candy juga menyebutkan bahwa aksinya ini dalam bentuk kekecewaannya dia dan juga meminta masyarakat tidak meniru aksinya. Kombes Pol Yusri Yunus membenarkan berita ini, namun Yusri belum bisa mengasih keterangan lebih detail tentang kasus ini. Hingga saat ini, Dinar Candy masih menjalani proses pemeriksaan awal di Polres Jakarta Selatan. Dunia Terbalik naik ke peringkat 7. Ternyata ketua pemberontak Ciraos Tuma Eros. Aduh, lucu banget deh. DJS turun di peringkat ke-6. Joko kapan jadiannya sih sama Wulan? Jokonya banyak drama nih, ratingnya jadi turun deh. Upin dan Ipin naik ke peringkat 5. Wih, Upin dan Ipin bener-bener tahan banting banget ya. Buku Harian Seorang Istri bertahan di peringkat ke-4. Wih, BHSI kedatangan pemain baru nih, mana ganteng lagi. Angga Asof udah mulai join nih di sinetron Buku Harian Seorang Istri. Kira-kira kehadiran Angga dan Haiko ngebantu naikin rating gak ya? Pupa bertahan di peringkat ke-3. Yah, setelah Mama Lisa, Om Raymond, sekarang Oma juga tumbang di rumah sakit. Padahal Oma yang bikin masalah semua ini terjadi loh. Tapi Pangeran masih aja belain Oma dan nyalahin Om Raymond. Jadi Putri sama Vito harusnya gimana dong? Amanah Wali bertahan di peringkat ke-2. Aduh, Bang Faang tuh bikin Fatin bingung nih. Lagian sih Bang Faang gak dari dulu aja ngelamar Fatin. Di peringkat pertama yang pasti masih Ikatan Cinta dong. Wah, ternyata Mas Al tuh udah dendam banget nih sama Elsa. Karena sampai sekarang tuh Elsa masih belum ditemukan. Bahkan Mas Al juga bikin sayembara loh, imbalan 500 juta bagi yang berhasil menemukan Elsa.